Baik teman-teman, jadi kesempatan video ini kita itu akan membuat tutorial ya. Membuat tutorial bagaimana live mutualan di TikTok ya teman-teman. Karena dari kemarin itu banyak sekali yang request, bagaimana sih kak caranya mutualan begini, bagaimana sih kak caranya mutualan begini, apakah menggunakan satu HP atau apakah menggunakan dua HP, dan juga apakah menggunakan satu akun TikTok, dan juga apakah menggunakan dua akun TikTok ya teman-teman. Jadi nah, begitu kita ya. Langsung mulai saja ya teman-teman. Jadi kita ini akan menggunakan dua HP teman-teman, yang ini ya, yang ini, yang satu ini buat nge-live dan yang satunya ini buat nonton kita live ya. Jadi di sini menggunakan dua HP teman-teman dan menggunakan dua akun TikTok ya. Akun TikTok ini itu berbeda dengan HP yang ini ya teman-teman ya. Jadi beda. Yang ini buat nge-live dan yang satunya ini teman-teman ini buat nonton kita live ya teman-teman. Setelah itu langsung kita mulai saja ya. Kita mulai live untuk akun yang satu ini ya. Akun ini buat nge-live. Kita klik saja nge-live. Ditunggu teman-teman, ditunggu ya. Nah, ini nge-live teman-teman. Yang satunya itu nanti buat nonton ya. Yang satunya nanti buat nonton. Yang ini akun yang satunya ini buat nonton kita live ya teman-teman. Jadi langsung saja yang ini nge-live ya. Siaran mulai langsung, mulai siaran langsung. Oke, tunggu. Dan yang ini akun satunya ini teman-teman, ini buat nonton kita nge-live ya. Lihat. Kita cari dulu tuh namanya Kiki Edi 98. Baik, kalau nggak ada kita ketik saja di sini. Kita mulai ya. Kiki Edi 98. Oke. Tunggu teman-teman, masih loading ya. Mohon ditunggu. Baik, kalau sudah ini disimpan di belakang teman-teman ya. Nah, setelah itu, nah jadi begini ya teman-teman, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Langsung kita mulai, oke? Langsung kita mulai ya teman-teman. Jadi seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Dan yang HP satunya ini buat ngefollow ya teman-teman ya. Buat ngefollow tuh, lihat. Kita ambil salah satunya aja. Tuh. Langsung ikutin. Jadi begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi tutorialnya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita itu harus menggunakan dua HP dan menggunakan dua akun TikTok ya. Dua akun TikTok yang berbeda. Yang satunya ini buat live dan yang satunya ini tadi teman-teman buat nonton kita live ya. Jadi menggunakan dua HP dan menggunakan dua akun TikTok yang berbeda ya teman-teman. Nah, untuk persyaratannya bagaimana sih? Untuk persyaratannya itu teman-teman, kita harus memiliki 1000 followers ya teman-teman ya. 1000 followers. Nah, ada pertanyaan lagi, apakah HP satunya harus mencapai 1000 followers? Enggak ya teman-teman ya. Soalnya akun yang buat nonton itu bisa ya teman-teman ya, enggak mencapai 1k followers ya teman-teman, karena dia enggak ikut live ya teman-teman. Dia hanya nonton kita live ya. Jadi hanya cukup satu yang mempunyai akun 1000 buat live, dan yang akun satunya walaupun kalian baru bikin teman-teman itu sudah bisa ya teman-teman ya, karena tidak membutuhkan 1000 followers ya teman-teman ya. Jadi cukup sekian teman-teman tutorialnya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih buat semuanya.